orang-orang Tepat ketika kedua jarum jam saling berhimpit, sebuah warung di pojok Shinjuku dibuka hingga jam 7 pagi. Demikianlah serial Jepang Midnight Diner selalu memulai setiap episode. Warung dengan koki yes, yang dipanggil sang master ini hanya menyajikan beberapa macam menu sederhana, seperti tonjiru atau sop miso, mie rebus yang dikupur tumis sayur-sayuran, ikan goreng tepung, sup kol isi daging cincang, bir, sake, dan shoshu. Yang unik, sang master menerima pesanan masakan apa saja sepanjang materi tersedia atau jika pengunjung membawa bahannya. Sepanjang tiga musim tayang yang sedang tayang di saluran digital Netflix ini, kita tak kunjung mengetahui latar belakang sang master, Kauru Kobayashi. Kecuali dia seseorang yang sangat mendengarkan keluhan langganannya sembari sesekali menyarankan sesuatu jika diminta. Pada pembuka, suara sang koki akan menembus malam sembari menceritakan berbagai drama para pelanggan yang terjadi di warungnya. Pekerja malam, polisi yang sedang piket, penyanyi karaoke, penari erotis, waria atau komikus yang tak mengenal tidur. Semua drama para pelanggan itu pasti berhubungan dengan masakan buatan sang master. Serial karya Joji Matsuoka dan Nabuhiro Yamashita ini diangkat dari serial manga populer karya Yaro Abe. Siapa lagi yang tepat membahas ini kalau bukan novelis Laksmi Pamuncak? Bukan saja Laksmi membawa kita pada sejarah Indonesia dengan amba dan kekasih musim gugur, tetapi Laksmi juga penulis novel Aruna dan Lidahnya, serta beberapa seri The Jakarta Good Food Guide yang menunjukkan betapa Laksmi adalah seorang penulis dan pencinta makanan. Berikut perbincangan Laksmi Pamuncak dengan Laila Kudori tentang bagaimana makanan membangun kenangan, cinta, kebahagiaan, sekaligus kepedihan di dalam serial Midnight Diner. Halo lah, apa kabar? Hai, Bye, baik. How are you? Oh, I'm fine. Masih di dalam rumah. <laughs> masih, masih. Gimana selama pandemi ngapain aja? Ya gitulah, kayak kamu juga di rumah aja, kerja, nulis, uh, mm -hmm. terus kalau ingat olahraga, terus nonton Netflix lebih sering, <laughs> kayak gitu. Terus masak Betul. juga lebih banyak. Oh. Uh, tentunya juga menjaga kesehatan sebaik-baiknya ya, soalnya mm -hmm. kan uh, orang tua saya juga udah mati udah tua dan kita semua harus hati-hati deh gitu hmm, terus ya ini saya lagi coba merampungkan uh, buku baru uh, data telat nih uh, sebenarnya ya, as apa nih buku tentang ini apa? kumpulan cerita seputar kisah-kisah uh, uh, perempuan deh gitu uh, hmm. rada ribet ya uh, sudah digarap cukup lama sebenarnya tapi hmm. um, tetap aja telat hmm. si nonton Netflixnya nggak macet aneh kan? <laughs> jadi mau-mau <laughs> bilang yes, satu serial Netflix yang judulnya Midnight Diner Tokyo Stories nih. Nah sebelumnya yes. kita minum dulu karena ini Tokyo Stories ya kita minum dulu Ocaknya hmm. Mm -hmm. Ya jadi uh, untuk yang belum mendengar para uh, belum mendengar dan yang belum menonton untuk para netizen ini sebetulnya sebuah cerita yang very simple tentang sebuah warung kecil di pojok Shinjuku dan warung ini uh, cuma muat 12 orang ya, laks ya. 12 hmm. orang penting. Orang gitu. Uh, tapi sebetulnya yang menghubungkan satu episode ke episode lain adalah satu tokoh koki yang ber, yang disebut si master ya. Hmm. Dan kita kemudian berkenalan dengan berbagai customer dengan makanan kesukaan mereka dan juga kisah masing-masing uh, yang mereka bawa. Nah, sebelum kita Dive into the food and the characters. Saya mau tanya dulu sama Laksmi secara keseluruhan serial ini gimana? Kalau bagi saya ya, uh, yang luar biasa banget tentang uh, serial ini itu adalah kebersahajaannya gitu. loh hmm. Bagaimana um, serial ini bisa menghadirkan sebuah dunia gitu ya, sebuah hmm. kosmos begitu unik, begitu otentik dan begitu utuh gitu. Dan ini nggak mudah kan um, bagi kita nih penulis ini. Ibaratnya nulis cerpen demi cerpen tuh yang yang sangat bagus ya, yang ringkas, yang padat, hmm. yang bernas, efisien. Hmm penuh kearifan yang gak dibuat-buat tapi terus kebanyakan menyentuh gitu loh ya. dan emang semua aspek serial ini digarap dengan dengan bagus mulai dari bentuknya ya. um, itu kan seperti antologi cerpen gitu ya, cerita-cerita ya. um, yang bisa berdiri sendiri sebenarnya tapi ya. tapi lahir dari kanvas yang sama gitu ya. kemudian ceritanya masing-masing uh, gak hanya menyodorkan pencerahan baru tentang tentang hubungan antar manusia dan dan apa dinamika Antara mereka dan juga tentang memori mereka yang terpendam, gitu mungkin, tapi juga tentang makanan dan hubungan mereka dengan makanan. Dan juga yang saya anggap menarik sekali, eh, mereka juga menggambarkan realita kehidupan eh, urban kontemporer di Jepang, ya, eh, segala kesulitannya, segala perjuangannya, eh, dilemanya, kesendiriannya, kemudian juga eh, tokoh-tokohnya. Toko-tokonya ya. sangat beragam dan mewakili spektrum yang cukup luas ya kalau saya bilang dari dari masyarakat urban Jepang ada mulai dari waria terus ada escort di klub-klub malam, terus ada tukang potong rambut, ada polisi, hmm. ada host talk show radio, komikus, aktor porno, hmm. uh, anggota yakuza, penjudi ulung, macam-macam deh. Hmm. Uh, terus uh, ada juga penari erotis dan hmm. bagaimana mereka ini seperti menyodorkan uh, kayak potret contemporary Tokyo gitu. Hmm. Lalu pembentukan tokohnya juga karakter developmentnya, uh, terutama menyangkut si master ini. dia kan hmm. seperti jangkar gitu dari seri ini tapi eh, serial ini tapi um, beberapa tokoh reguler seperti tadi kamu bilang um, muncul berkala dan hmm. bagaimana keberadaan mereka itu uh, membangun keakraban kita gitu dengan mereka dan membuat keterlibatan kita uh, hmm. dengan seri ini juga semakin dalam gitu kita mungkin masuk Aktif. ke dalam salah satu ceritanya supaya uh, penonton yang belum pernah menyaksikan ya hmm. uh, mungkin ada ada nggak satu aja episode yang uh, Laksmi bisa ceritakan mungkin yang paling berkesan gitu ya? Yang... Uh, yang sangat berkesan bagi saya juga secara personal ya mm -hmm. mungkin adalah cerita Akai. Akai itu di season 2 episode satu mm -hmm. uh, judulnya Chicken Fried Rice. Uh, ah. Boleh ya cerita mengenai yeah, itu ya iya. sedikit Kain ya. Mm -hmm. Jadi uh, Akai itu seorang pencipta video game uh, terkenal. Yeah. Dia terpisah yeah. dari ibunya sejak kecil. Yeah. Nah waktu jadi ini adalah episode yang aku rasa bagus banget untuk menunjukkan bagaimana si tokoh utama sadar atau nggak sadar tuh dibentuk oleh sebuah hidangan gitu. Dan yang ceritanya pun juga ditulis putar tema itu ya. Sure. Jadi waktu saya nonton ini saya nato nangis geru-geru deh karena apa ceritanya mengharukan sekali ya. Nah si tokoh tokoh si anak ini si Akai ini selalu pakai jaket merah. Uh, dan sejak Tapi hari pertama dia dia setelah dewasa terlaki, dia, ya betul, dia, betul sudah betul, dewasa betul, sudah sukses mengenakan jaket merah betul, ya kan uh, seperti memang dia dia meniatkan itu gitu ya uh, untuk pakai jaket merah. Nah, uh, nah sejak hari pertama dia muncul di di bar, kalau uh, bella ingat kan dia selalu memesan chicken rice ini. Chicken rice ini penampilannya ajaib sih. Uh, <laughs> dia kan kayak nasi goreng merah, nggak kayak nggak kayak kita kalau bikin um, <laughs> nasi goreng gitu. Ini uh, ini benar-benar disajikannya dengan ayam dengan dengan kacang polong terus dimasaknya dengan saus tomat. Kita hampir nggak ngelihat bumbu lain masuk ke dalam yeah. Yeah. ke dalam nasi goreng itu gitu. Yeah. Tapi um, dia selalu mesen itu. Jadi dari permulaan tuh si master tuh memperhatikan banget kan bahwa waktu Akai ini makan, dia selalu seperti sangat apa sangat serius dan sangat dinikmati dan sangat dihayati gitu. Mm. Tapi dia selalu menyisihkan kacang polongnya. Kacang polongnya. Iya kan. Nah belakangan kita akan mengetahui bahwa kesukaan si Akai ini terhadap chicken rice ini ada hubungannya sama masa lalunya yang yang sangat pedih gitu yeah. dan rasa kehilangannya akan ibunya yang meninggalkan dia waktu dia masih kecil yeah. sehingga dia harus dibesarkan di panti asuhan. Yeah. Nah setelah si Akai ini uh, kenalan dengan master seperti biasa dia jadi curhat gitu segala macam dia minta izin apakah bisa syuting dokumenter hmm. ya kan tentang hidupnya di restoran itu nah hmm. semenjak dokumenter itu dirilis banyak tuh ibu-ibu yang klaim uang mereka ibunya kayak gitu iya oh. <laughs> ah. <laughs> makanya nah satu hari uh, ibu kandungnya Akai dia seorang pekerja bar Gak, enggak 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 jelas dia pekerja atau pemilik bar kayaknya pemilik, ya. ya, pemilik ya pemilik ya pemilik yang yang merah itu kan bar-nya iya ya. ah -ah. ya. anyway Terus dia datang ke restoran master, terus dia memesan chicken rice kan, yang dilihat di dokumenternya si Akai itu. Sebab dia bilang chicken rice itu persis seperti yang dia suka bikin zaman dulu gitu. Nah, perempuan itu lalu bertanya sama master, apakah Akai sering sering ke sana apa enggak gitu. Nah, terus master udah kita udah bisa lihat gitu dari dari ekspresinya master bahwa dia ada feeling gitu bahwa perempuan ini ada hubungannya sama Akai. Nah, hmm. beberapa hari kemudian Akai dan ibu kandungnya tiba-tiba berada di di restoran itu pada waktu yang bersamaan nggak tahu disengaja apa enggak dan ibu itu meminta maaf kemudian ya sama akai terus dia bercerita apa yang sebenarnya membuatnya nggak sanggup membesarkan akai waktu itu dan lalu memutuskan meninggalkannya di dan ini juga ini ini sedih banget dia bercerita seperti apa adanya gitu dia 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 ingin mencari momen yang bahagia meninggalkan meninggalkan anaknya pas anaknya itu sedang bahagia jadi anaknya dibawa ke taman ria nah terus waktu Akai di, sedang di komedi putar itulah saatnya ibunya meninggalkan ya. dia nah ya. itu kita kita kan langsung langsung ya, berkeras mata dan juga tentu saja Akai sama sekali nggak mengingatnya sebagai momen bahagia kan iya dong. bahagianya tuh momen paling sedih kali dalam hidupnya karena dia ditinggalkan ya. ibunya kan ya. jadi dia bilang waktu itu aku nggak maafin kamu gitu, aku nggak hmm. punya ibu dia bilang gitu, itu juga aku nangis terus hmm. <laughs> nontonnya karena karena aktingnya juga sangat hmm. bagus ya. Nah ibu itu menerima fonisnya si Akai, hmm. tapi sebelum meninggalkan dasaran dia nyebut sebuah nama kan Shinichi hmm. dia bilang. Nah, nah. waktu Ya, itu nama-nama akai um, sebenarnya. Jadi waktu akai kembali ke restoran pada suatu hari si master kemudian menyuguhkan chicken rice yang penampilannya sedikit beda kan, dengan beberapa kacang polongnya diletakkan polong. di atas ya. chicken rice, uh -huh. bukan dicampur gitu di dalamnya. Terus master bilang, terus master bilang nih, dan dia nggak biasa biasanya nih intervensi seperti ini ya. Terus dia bilang gini, ehm, menurut ibumu, kamu selalu menolak makan kacang polong, tapi kalau penyajiannya seperti ini, kamu baru mau makan. Saya mau uh, sebut beberapa tokoh, dan mm -hmm. mungkin Laksmi nanti tambahkan. Kalau ada yang uh, menarik, yeah. ada beberapa tokoh yang memang secara reguler tampil, yeah. tidak setiap episode, tapi mereka cukup reguler. Ya, yeah. ada review si bos mafia Yakuza, mm -hmm. dia, dia mafia Yakuza, tapi dia be entah bagaimana, kita sayang sama dia, kan? Iya, yeah, betul, iya, yeah. yeah. dia baik hati. <laughs> dia. Iya baik ternyata si, ya. ya. Si Mariko, Marlin ada penari erotis yes. ya. Mm -hmm. e, nanti juga kita obrolin ya. Kemudian ada juga e, beberapa yang lain yang ada tiga, tiga bersaudara tuh yang selalu ngegosip gitu kan? Tiga cewek-cewek yeah, tiga yang selalu gosip. Aha, jadi yang reguler itu tuh ada ada beberapa. Mungkin uh, Laksmi mau sebut, tambahin lagi ada yang menarik dari beberapa yang reguler. Oh ada fotografer kalau nggak salah kan. Yang fotografer kayaknya nggak ada di Tokyo Stories deh. Uh, ada. Dia selalu, di, oh, ya. dia selalu berdua sama si uh, cowok yang lelaki tua. tahu nggak lelaki tua yang selalu pakai topi? Sama ya, si ya, Mr. Cusan. Chu si Cusan yang pakai ya. uh, kayak cap tapi selalu pakainya kebalik. Nah, itu kan dia sering banget. Ya. Yeah. Di, nah, di, terus kan di, kalau di, satu lagi, satu lagi laki-laki yang lebih muda dari okay. dia, hmm. yang rambut tipis fotografer dia. Oh, Oke, okay. aku nggak oh, ah. ingat sama sekali episode yang yang dimana yeah. dia dia tampil cukup dominan ya. Yeah, uh, di, tapi di, sudah jelas uh, Ryu, uh, sudah jelas Ryu Marilyn atau Mariko um, yeah. uh, itu berkesan sekali dan yeah. juga apa? Tadi kamu sebut siapa lagi? Uh, Uh, oh ya, yeah, The ii. Ocha Suke Sisters, uh, itu kakak beradik Ocha Suke oh. kalau salah namanya. Nama ya. ini uh. nama pemilik bar yang uh. transgender. Oke, okay. ya. Ya. ini semua uh, mungkin yang paling menarik dari dari toko-toko reguler yang reguler dulu nih ya, karena ya sebenarnya yang ya. tidak reguler itu juga yang menarik. Tapi dari reguler ini menurut Laksmi uh, yang mana nih yang berkesan? Nah, si Ryu ini bagiku Oke. menarik ya. Dia tuh uh, ya bos mafia hmm. Yakuza, tapi penampilannya hmm. juga kayak Yakuza gitu uh, banget, gitu tinggi, terus tampangnya sangar hmm. banget, terus dingin, selalu pakai kacamata hmm. hitam, terus pakai baju hitam, pendiam dan jarang ngomong gitu. Um, dan selintas kayaknya kok karikatural juga ya, uh, satu dimensi banget gitu uh, 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 sosoknya. Tapi kadang-kadang hmm. um, hmm. dia juga memutuskan uh, untuk melibatkan diri ya. gitu loh dalam drama tokoh-tokoh utama. Uh, dengan dengan cara yang rada mengejutkan gitu bagi kesudah di season 2 episode 5 misalnya di yakisoba dog inget enggak eh uh, itu dia kelihatan sebagai seseorang yang punya jiwa solidar gitu dan menghargai nilai persahabatan dan sense of honor gitu loh um, hidang apa hubungan dia sendiri terhadap um, hidangan yakisoba dog itu mungkin minim ya uh, tapi um, hidangan ini di mm -hmm. di di um, episode ini dan dijalin ke dalam ceritanya dengan dengan baik sekali karena um, Yaki yakisoba dog ini punya signifikansi uh, terhadap dua um, tokoh utamanya jadi ini um, sahabat baik zaman SMA gitu dan mm -hmm. dan hidangan itu yang kemudian merekatkan mm -hmm. mereka kembali atas intervensi uh, berkat intervensi si Ryu dan juga Master gitu jadi ini uh, ini mafia dengan nurani. Oke, okay. tadi kan Rasmie udah menyebut tentang uh, Siriu dan uh, makanan yang sebetulnya tidak terlalu related sama ceritanya. Hmm. Tetapi cerita-cerita lain atau tokoh-tokoh lain itu banyak sekali yang betul-betul melekat pada makanan yang mereka hmm. sukai, ya. Uh, misalnya itu tamen ya, ya tumisan itu, uh, yang melekat pada cerita seorang supir taksi perempuan. Yeah. Kalau nggak salah itu di episode yeah. itu ya, episode pembuka. Lalu kemudian tadi, Laksmi udah cerita uh, dengan detail bagaimana si pengusaha IT yang berjaket merah, itu mm -hmm. uh, mempunyai kenangan. Jadi makanan yang membangkitkan kenangan. ya yeah. uh, Kemudian, kalau saya pribadi juga saya melihat persoalan suami istri yang mempunyai barber, itu... Yes. Uh, Makanan ikan salmon dan jamur itu juga uh, merupakan satu simbol kesatuan ya, mereka. Setuju. Nah, ini saya setuju. tanya sama nih makanan di dalam cerita ini itu sepenting apa sehingga mereka betul-betul membentuk uh, sebuah serial uh, yang kita bisa sebut serial kuliner. Gitu. Hmm. Ya, yang yang menarik ya bagi saya tentang uh kebanyakan tokoh-tokoh ini adalah bagaimana mereka suka mengalami pencerahan-pencerahan kecil gitu ya tentang masa lalu mereka hmm. lewat hidangan yang kadang-kadang nggak -kadang sengaja mereka makan atau juga ada yang khusus mereka pesan dari master gitu jadi udah dari permulaan dan biasanya pencerahan-pencerahan hmm. ini terbentuk secara pelan-pelan gitu dan dan organik nah salah satunya yang seperti hmm. kamu sebut tadi itu eh, cerita pembuka di season 1 episode 1 ya hmm. itu judulnya tanmen hmm. nah ini uh, hmm. hidangan tanmen memainkan peran penting sekali buat tokoh-tokohnya uh, jadi ini yeah. ramen yang di <laughs> matumis daging dan sayur ya dan ini um, ceritanya menarik menyentuh dan sangat berlapis-lapis hmm. gitu um, dan berpusat hmm. pada seorang radio DJ namanya Shimada ya kalau nggak salah Shimada e, dan seorang super taksi perempuan uh, bernama Harumi. Nah si Shimada ini obsesi banget makan tanmen nya master nih. Jadi dia ke sana berkali-kali cuman pesan itu aja. Nah, suatu hari dia lihat si Harumi makan tanpen tanmen tanpa mie nih. Terus makannya persis seperti tokoh-tokoh di film Tampopo gitu kan, lahap dan menikmati banget oh. gitu dengan segenap jiwa raga gitu tuh makan tanmen ya. Terus hati Shimada ini kayak langsung tertambat gitu. Terus uh, waktu ditanya Harumi, ingat nggak? Dia bilang, "Orang tuh harus menghindari karbohidrat," katanya, apalagi setelah tengah malam. Oh, malam. Oh, iya, makanya terus orang sebaiknya makan Tanmen without," katanya. Dan without tuh, ternyata artinya without noodles ya, atau tanpa mie, gitu. Ya. Dan ini ya. bagi saya menarik ya, karena orang Jepang zaman sekarang kan sangat takut jadi gemuk ya. Apalagi sejak ya. pemerintah Jepang tahun 2014-an gitu salah tuh menetapkan batas maksimum berat badan serta luas pinggang dan pinggul untuk pegawai sipil yang ini lalu diterapkan hmm. juga dalam perusahaan-perusahaan swasta gitu. Jadi um, ini memang sesuatu yang yang dianggap serius itu tapi tapi di sini pengharapannya komik. Nah, Shishimada hmm. lalu sadar bahwa Harumi adalah salah satu aktris dalam sebuah film serial yang dia idolakan banget gitu zaman dulu. Iya, selalu. Iya, selalu. Nah, dalam obrolan tengah hmm. malam eh, dalam radio talk show-nya dia ngundang si Harumi kan akhirnya untuk untuk bicara di situ, tapi sebelumnya dia mengirim pesan terselubung itu sama Harumi. Dan pas Harumi lagi nyetir nih tengah malam. Eh uh, kalau nggak salah dia dia rajin dan dan setia pada pekerjaannya. Um, kata Si Shimada ini padahal dia sebenarnya sedang mendeskripsikan si Harumi ini. How do you think of the LGBT di dalam serial ini? Karena ada satu tokoh reguler ya. Yeah, Uh, yang merupakan pemilik bar transgender ya, uh, yang juga punya masa lalu di dunia uh, perfilman dan kemudian ada lagi satu lagi ini, gitu ya. Kesan mm -mm. uh, saya kok ini kelihatannya orang-orangnya itu di dalam serial ini di dalam jagat ini sangat gentle, sangat halus, sangat accommodating mm -mm. pada semua perbedaan termasuk yeah. uh, Partnership seksual dan juga termasuk kepada profesi apa aja? ya uh, What do you think of that? What's your uh, Saya setuju, uh, terutama uh, hmm. dalam kasusnya si Zuzu ini ya uh, pemilik bar transgender hmm. ini, uh, hmm. itu uh, penggambaran kaum LGBTQ ini sangat casual, ya um, apa adanya banget hmm. gitu. Uh, jadi uh, kayak dihayati sebagai bagian dari sejarah bertahun-tahun ya berabad-abad di mana para Yunuk atau atau kaum Kasim gitu itu juga adalah bagian dari masyarakat sebagaimana para Geisha juga juga bagian dari masyarakat begitu kan jadi mereka di, 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 diterima bagian dari masyarakat yang sangat integral dan um, dan mm -hmm. jadi nggak ada nggak ada empati yang berlebihan maupun juga um, um, pelecehan gitu terhadap mereka karena karena mereka ya bagian aja dari 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 ya, ya. nah, seperti apa adanya nah Kozuzu uh, kan ini adalah tokoh yang dalam serial ini mewakili um, kaum lgbtq nah dia itu um, seorang pemilik bar transgender yang dulunya bekerja sebagai aktor kan Um, oh. Ini ini sebuah pencerahan. Pencerahan ini um, uh, berlangsung dalam dua episode. Nih, ada satu episode, oh. satu um, season satu, kemudian juga ada season dua episode sembilan. Nggak hmm. oh, salah. Nah, dia ini sempat populer dalam sebuah serial jadul sebagai tokoh super ninja atau apa gitu. Terus, kemudian dia sempat pacaran juga dengan Harumi, kan? Si supir taksi yeah. di season satu, episode yeah. satu. Tapi terus, kemudian dia menghilang dari dunia akting karena dia lebih nyaman hmm. da jadi perempuan. Nah, ya. terus uh, di season 2 episode 9, uh, itu ceritanya tentang atau seputar tamago, Omelette gulung. Hmm. Kita dibawa lagi ke masa lalu Kosuzu ini sebagai aktor. Ternyata dia pernah hmm. punya affair uh, dengan seorang sutradara Cina legendaris yang anaknya bertahun-tahun kemudian mencarinya jauh-jauh nih hmm. uh, dari Cina ke Tokyo. Uh, hmm. Di masa itu pun waktu dia jadi aktor dalam set um, um, film bapaknya ini, Kosuzu hmm. juga menghilang tanpa penjelasan. Hmm. Ya karena uh, di episode 1 season 1 itu Harumi yang membuka rahasia Kozuzu termasuk bahwa ia sendiri tadinya nggak tahu kan orientasi seksualnya si Kozuzu ini. Nah, mereka sempat pacaran sebentar saat serial itu sedang berlangsung. Nah closure ini sama pentingnya gitu buat khusus dan buat harumi, yeah. dan ini semua berlangsung di hadapan um, para tamu restoran yang akrab dengan yeah. material masa lalu, yeah. dan juga yeah. bisa bernostalgia dan mem dan memaknai ulang pengalaman mereka yeah. Uh, yeah. Uh, berbekal pengetahuan baru ini. Dan harumi yeah. dan yang menarik bisa menceritakan pengalamannya dengan lapang gitu kan, gak, tanpa yeah. beban gitu, dan, dan gak ada satupun dari para tamu itu mempermasalahkannya gitu. Yeah. Jadi, yeah. Um, Memang ada adegan dalam season 2 episode 9, kalau kita mau ngomong mengenai um, mengenai nilai-nilai dalam masyarakat apakah berubah apa tidak gitu um, um, selama zaman berjalan begitu ya. Uh, ketika Kozuzu waktu itu meminta si Li, anak um, sutradara itu, don't look at me, ini waktu pertama kali um, uh, Li tahu uh, bahwa dia adalah aktor um, Uh, dalam apa dalam um, panya, uh, yang terus terbengkalai karena karena si susu ini menghilang gitu juga uh, Don't look at me jangan tatap aku gitu uh, sebelum dia kemudian lari kan dan yeah. kita lihat si Lee ini sempat breakdown kan itu dia lagi di jalanan di apa namanya di depan di depan warung itu uh, terus ada polisi yang baik hati yang uh, yeah. yang yang memang mangkal di situ piket di situ keluar dari gardunya terus bertanya apa dia butuh butuh apa apa nggak butuh pertolongan apa enggak terus Lee sempat bertanya kan ke, um, ke polisi ini apakah dia gitu what what is he gitu laki-laki atau perempuan nah ini menunjukkan bahwa nggak semua orang mengerti kan dunia Kozusu, ya. tapi uh, tidak mengerti bukan berarti nggak menerima kan karena pada pada akhir uh, episode uh, dilihat bahwa uh, mereka semua para tamu susu si Lee, semuanya uh, bergabung dan ngobrol seperti sebuah keluarga besar gitu mm. uh, dan dan mereka bisa bercerita gitu dengan lepas sekali mm. dan bebas tentang tentang um, tentang masa lalu mereka gitu uh, sebagai bagian dari 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 um, dari keluarga besar ini. Jadi um, yang disoroti kayaknya dalam kedua episode ini adalah peralihan nilai-nilai masyarakat ya. Mm. Tentunya dari sebuah masa di mana kaum LGBT itu enggak begitu ditolerir mungkin sampai seorang homoseksual harus tiarap gitu kan di mata publik harus menghilang gitu uh, ke masa sekarang di mana seorang crossdresser seperti Ko Zuzu bisa tampil gitu terang-terangan aja ya kan nah jika um, Harumi selama itu pun juga ini si supir taksi ikut menjaga rahasia Kozuzu itu bukan juga karena dia takut fans uh, Ko Zuzu zaman dulu itu akan melihat uh, Ko Zuzu secara negatif sekarang kalau mereka tahu bahwa dia ini sebenarnya Um, homoseksual, tapi um, dia juga mungkin takut orang akan menilai dia juga dengan negatif karena pernah pacaran dengan seorang uh, transgender gitu, dengan seorang transpuan, ya kan. Jadi bahwa dia berani belak-belakan sekarang itu juga menunjukkan ada ada perubahan dalam dalam nilai-nilai uh, masyarakat ini uh, bicara soal Plum Rice kemudian dikasih tahu gitu uhum. ya ke kita Bagaimana cara membuatnya jadi, seri, jadi 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 uh, Curious juga cara membuatnya uh, ini setiap kali kalau mereka sedang uh, Mengajar kita uh, Bagaimana cara membuat makanan yang mereka bicarakan selama 24 menit itu uhum. breaking the ball, itu uh, menurut Laksmi gimana karena mengingat Uh, novelnya Laksmi kan juga difilmkan dan itu juga breaking the fourth wall gitu ya. What yes. do you think of teknik? Teknik itu teknik itu efektif uh, justru juga karena karena singkat sekali gitu sama seperti hmm. sama seperti um, sifat dari 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 episode episode ini ya. Um, jadi hmm. kita merasa sejenak sebagai bagian gitu dari bagian keluarga mm. kita boleh ngelihat apa diizinkan melihat masuk ke dalam dapur gitu secara figuratif dan ya, secara ya, literal ya. ya dan itu dan itu 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 manis gitu tapi mm. tapi seperti biasa singkat gitu uh, dan mm. dan sederhana sekali cara penyampaiannya kita juga lihat resep-resep ya pak sorry cara pemasaknya nggak nggak ribet gitu um, mm. dan kayaknya bisa dilakukan di rumah gitu jadi kita semua merasa akrab gitu Hmm. Hmm. Saya mau tanya uh, any of the episodes that you like the most. Boleh lebih dari satu. Oke, okay, uh, salah satunya yang uh, penggarapan elemen makanannya tuh uh, menurut saya bagus banget karena masuk ada bagian dari cerita itu uh, episode ikan salmon dan jamur. Hmm. Itu season aduh. Season berapa ya? Gak apa-apalah, pokoknya, uh, pokoknya itu deh, tentang pokoknya Barber salmon dan jamur. Kan? Hmm. Iya, ya, uh, ya. yang ya. suaminya eh istrinya pergi travel, yes. kemudian suaminya ditinggal sendiri, lalu ketemu sama uh, ex istri seorang gangster, kan? Betul, betul. Nah, yang saya mau bicara mau bahas um, simbolisme makanannya ya. Um, iya. Kenapa, iya. kenapa? Dan itu bukan bukan satu satunya faktor Memang yang membuat uh, episode ini bagus ya. Tapi uh, ini kan digambarkan um, uh, kejadiannya yeah. pas uh, musim gugur. Jadi dibicarakan juga bahwa musim gugur itu musim salmon dan juga jamur. Uh. Tapi yang menarik yeah. akhirnya bahwa yeah. simbolisme salmon dan jamur itu kan dipertahankan master untuk mempersatukan gitu loh suami istri uhara kembali dan dia yeah. akhirnya menghidangkan sebuah yeah. sebuah hidangan yang memadukan si salmon dan si jamur. Terus dia bilang, ehm, ya salmon dan yeah. jamur dua-duanya uh, sendiri-sendiri oke okay, gitu loh, tapi paling oke okay kalau yeah. uh, bersama sama gitu, gitu jadi gitu. jadi itu sebagai sebagai episode ya tentang episode kuliner itu saya rasa bagus bagus banget. Laks, ini pertanyaan hmm. terakhir yes. uh, karena kamu kan dulu uh, pernah menulis Good Food Guide, saya ikut ikutan supaya bisa <laughs> lalu kamu kan juga menulis novel Aruna dan lidahnya yang sudah difilmkan. Uh, jadi menurut Laksmi itu ya. Uh, novel kuliner atau film kuliner itu definisinya gimana? Hmm, uh, buat saya sih nggak ada satu formula gitu loh yang membuat sebuah film film kuliner atau film kuliner yang baik atau yang berhasil hmm. atau yang bagus hmm. lebih bagus dari lainnya gitu ya. Tapi tentu hmm. saja makanan tuh harus memainkan peran yang cukup menonjol di dalamnya hmm. yang membandingkan dengan film-film drama hmm. Uh, hmm. pada umumnya ya. Makanan harus jadi hmm. bagian penting dari cerita apakah sebagai tema utamanya. Kita bisa lihat ini misalnya di Tampopo, atau Big Night, atau Eat Drink Man Woman-nya Ang Lee, atau film The Cook, The Thief, His Wife, and Her Lover-nya Peter Greenway, atau The Hundredth Journey, Julia, Julia hmm. begitu. Atau uh, bisa juga settingnya di dalam sebuah restoran, hmm. atau di food truck, atau di dapur sebuah keluarga. Um, hmm. film chef itu di sebuah food truck di Austin misalnya Texas itu ya. juga apa namanya bagus aku pikir atau uh, hmm. terus ada atau profesi atau hobi tokoh utamanya gitu seperti di hmm. Tampopo atau Julie dan Ju, uh, Julia Chef hmm. Burn dan makanan hmm. tuh harus um, hadir secara efektif secara visual dan juga secara auditori ya secara sound karena karena ini hmm. adalah dua elemen dalam film yang membedakannya dengan misalnya kok sastra sastra kita harus bisa membuat apa namanya tulisan atau atau um, menulis teks yang membuat kita bisa merasakan makanan sementara kita juga di apa kalau di film kita juga harus bisa merasakan uh, makanan itu uh, sangat apa namanya bergairah ingin makan sebuah makanan hanya dengan melihat atau mendengar um, suaranya ketika ketika makanan sedang dimasak ya jadi um, hmm. ya itu we have to be able to taste yes. the food By looking at it, jadi bagi oke, okay, bagi Lasmi, pokoknya it doesn't matter apakah makanan itu menjadi background ataukah masuk ke dalam cerita, seperti halnya uh, Tokyo Stories, mm -hmm. itu semuanya sama-sama. Uh, film kuliner gitu atau karya. Uh, iya, apa uh, bisa dibilang begitu. Misal di uh, ada perbedaan mm. juga dengan film-film uh, yang temanya bukan kuliner misalnya ya, tapi mm. punya adegan-adegan makanan yang khusus yang digarap dengan begitu indah gitu. Misalnya eh mm. uh, atau begitu hidup gitu, begitu begitu sensual. Itu misalnya uh, I Am Love-nya Luka. Oh iya, iya. Ya. ya. Itu kan ya, tentang ya, sebenarnya story tapi benar. Uh, Ya, benar ya, tapi... ada, ada 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 satu dua adegan um, adegan khusus si, si 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 tokoh utama yang diperankan oleh Tilda Swinton ini ya. sedang makan misalnya ini lagi makan kalau nggak salah makan udang hmm. gitu nggak 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 lama itu apa namanya adegan itu tetapi dari waktu dia mulai menggigit udang yang disuguhkan oleh chef yang akan jadi pacarnya hmm. itu waktu itu ya. belum jadi pacarnya ya hmm. um, terus semua suara dan penerangan di sekelilingnya itu tiba-tiba pudar gitu terus cuma wajahnya aja yang seperti uh, bersinar berkilau terus kita tuh melihat macam kayak state of ecstasy gitu ya kenikmatan kenik oh, sensual yang begitu apa begitu uh, um, solut gitu eh benar ini kita seperti melihat se apa, sebuah adegan yang seksual gitu dan, seksual, dan kualitas seksual. inilah ya atau sensual dan kualitas inilah yang sering kita dapatkan waktu kita makan sesuatu yang gila-gilaan enaknya yeah. gitu kan sampai kita yeah. kayak yeah. tengah masuk surga tapi juga kayak mencapai orgasme juga, sekaligus gitu loh. Jadi dan ini yang apa namanya yeah. ini food as as food as sex in some ways ya yang yang yeah. yang juga um, bisa membuat kita berpikir tentang film itu sebagai film film kuliner gitu. Tapi juga ada juga yeah. misalnya kayak film kuliner favorit saya yang memang dari dari temanya sampai apa awalnya uh, menunjukkan sebuah adegan di dalam dapur perjuangan uh, sebuah family gitu um, hmm. uh, um, family imigran di Amerika family, apa family Itali dengan apa dengan restoran mereka ini di film Big Night tahun 1996. Makasih banget ya Laksmi, ya udah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oh, Sama-sama senang sama sekali diundang. Uh, 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 nanti kapan-kapan uh, saya juga pengen ngobrol lagi tapi sekalian sambil makan aja laks kita masing-masing makan. Lebih enak ya. Ada <laughs> <laughs> uh, okay. nih untuk uh, merayakan uh, apapun ini karena sedang pandemi ya. Yeah. Oh. Yang penting selalu sehat ya Le. Yes you to too. To your health. To your health too. Oh. ラスバイバイ人々が家路へと急ぐ頃俺の一日は始まる営業時間は夜12時から朝7時頃まで勝手に注文してくれりゃできるもんなら作るよってのが俺の営業方針さいらっしゃい